Harga kebutuhan pokok masyarakat di Kebumen bisa diakses melalui aplikasi Android yang bernama Simpok Kepokmas. Aplikasi berbasis Android ini menjadi sebuah jawaban terhadap penyampaian informasi harga kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberikan secara manual. Melalui aplikasi Simpok, masyarakat dapat mengakses informasi harga Kepokmas baik melalui komputer maupun smartphone. Dengan adanya aplikasi Simpok ini memudahkan kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait harga kebutuhan pokok, perubahan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar-pasar. Cukup menggunakan gadget dan smartphone, melalui aplikasi Simpok, masyarakat dapat mengetahui harga kebutuhan pokok di pasar setiap hari. Simpok merupakan aplikasi smart yang menyajikan daftar harga secara real-time. Ini bisa sebagai panduan masyarakat yang akan pergi belanja ke pasar ya. Untuk fitur dari aplikasi ini meliputi berita dan komoditas. Adapun harga yang diinput tidak hanya di pasar Tumenggungan, tetapi juga pasar Karanganyar, pasar Wonokrio, dan pasar Perembun. Sejumlah komoditas yang masuk dalam daftar antara lain, beras, gula pasir, minyak goreng, gading, telur, susu, jagung, tepung terigu ya, kacang kedelai, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, ikan laut, garam periodium, mie instan, kacang tanah, kacang hijau, dan ketela pohon. Oke, itu dia tadi sedikit ulasan mengenai aplikasi Simpok Kepokmas. Semoga bermanfaat ya. Sekian, thank you for watching. Goodbye.